Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur, Haja Amelia Suharni Faruk, secara resmi melantik Hafida Basri Rase sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bontang masa bakti 2016-2021. Acara yang diselenggarakan di ruang Ola Pebaya Kantor Gubernur Kalimantan Timur digelar secara serentak dengan pelantikan Ketua Dekranasda dan Pundapaut Kota Bontang usai pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Rabu 23 Maret 2016. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bontang terpilih siap menjalankan program yang sudah ada di provinsi dan melanjutkan program yang belum tuntas di Kota Bontang. Saya akan melakukan program-program yang sudah ada dari provinsi, melanjutkan apa yang telah kemarin yang telah dilakukan oleh Tim Penggerak PKK tahun yang lalu, dan sekarang kan sudah dilakukan rakerda, jadi kita akan menjalankan rencana pelan. Untuk program saya kembali akan menghidupkan semangat kita sawisma segala macam bantik kami. Harapan ibu kedepannya seperti apa? Harapan saya PKK bisa lebih baik, lebih semakin kemarin kan semakin energik, semakin bisa ini yang bisa memenangkan lebih banyak ini lomba-lombaan apa bisa. Demikian Expos Kaltim melaporkan.